Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Selamat siang kembali ya. Bertemu kembali dengan Bento Hausong di sini di channel Bento Power Nganjuk. Kali ini siang hari ini ya, kita akan mereview power 2U, lur. Ini powernya 2U, boxnya pakai CA12 di sini. Kita pakai box CA12. Di sini kita drivernya pakai NAK ini, lur. Kali ini kita pakai driver NAK dengan transistor final ada 9 set di sini. Bisa dilihat ya, 9 set. Tegangan 75 dari trafo. Ini kita pakai drivernya versi 2U. Seperti ini tampilannya ya. Bisa dilihat versinya 2U, trafo juga 2U. Masih menggunakan produknya Bening Jaya Kusuma untuk trafonya. Bening audio ya. Untuk elko kita memakai 8 biji elko di sini. Karena speknya power ini untuk low dan mid, kita memakai elko 6800, lur. 6800 mikro, 100 volt di sini bisa dilihat ya. Kelengkapan dari power ini sendiri pun sudah lengkap ini, lur. Protektor pasti ada ya di sini. Ada proteknya. Juga sudah dilengkapi dengan di sini ada stop start sebagai pelengkap. Juga ada regulator-regulator ini. Untuk kipas dan apa? Protek ya. Kipas kita masih menggunakan kipas high speed seperti biasa. Untuk belakangnya kita pakai panel seperti ini loh kalau kita rakit power ya. Untuk belakangnya ini ada PCB untuk panel, di sini bisa dilihat. Nah, di sini ya. Jadi kita nanti proses perakitannya itu mudah, juga rajin hasilnya. Ini power ini menggunakan tegangan tadi sudah saya bilangkan 75 volt AC dengan trafo 20 ampere. Ini masih menggunakan produknya Mas Bening Jaya Kusuma. Masih sama ya. Tampilannya seperti ini loh, maaf. Ini depan pun juga sudah dilengkapi indikator aktif, protek, sinyal juga klip. Oh ya, di sini driver ini juga sudah dilengkapi limiter ya, lur ya. Seperti yang saya review di YouTube beberapa waktu yang lalu. Ini sudah ada limiternya di sini. Terus sistem kerjanya seperti apa? Kemarin sudah saya review juga di YouTube saya yang kemarin, Bisa dilihat. Untuk kabel AC kita juga pakai seperti ini, lur. Jadi enggak kita enggak pakai sambung ya. Langsung seperti ini. Menggunakan steker juga seperti ini ya. Nah, jadi supaya nanti powernya itu lebih aman, AC-nya di sini. Ini pesanan saudara yang ada di Nganjuk sendiri, ada di Sawan Nganjuk ya. Pesanan sudah siap, tinggal diambil gitu. Untuk info pemesanan, teman-teman bisa pesan driver ini berupa driver saja bisa, atau driver plus final seperti ini juga bisa, berupa power unit seperti ini siap pakai juga oke. Untuk info pemesanan bisa WA langsung di sampul YouTube saya, dan nomor WA di sana. Nanti teman-teman bisa lihat di sana ya. Nah, seperti inilah penampilannya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak ya. Sudah menyimak video kali ini, terima kasih review power 2U. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.